Oke, salam jumpa kembali pemirsa di mana Anda berada bersama Adidulis Channel. Pada video kali ini kita belajar cara merekam layar menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sebagai contoh sudah terbuka ya PowerPoint, diklik Screen Recording. Di sini muncul dialog box seperti ini ya, ada audio record ya, select area. Kita klik select area, kemudian di drag wilayah di mana nanti area itu akan terekam. Jadi saya full ya, buat full, kemudian record. Kita tunggu sampai angka 1. Nah, ini sudah rekam layar, guys. Saya buka untuk PowerPoint-nya. Misalkan saya screenshot ya. Screenshot, saya copy-kan beberapa icon ini. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan narasi suaranya langsung ya, guys. Ini saya copy di sini sambil menerangkan untuk audiens. Contoh ini untuk draw ya. Jadi kita bisa menulis coret-coret di sini. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan apa ya, rekam layar ya, untuk membuat video terserah Anda dari PowerPoint. Jadi tidak harus terfokus pada PowerPoint. Kita rekam dari PowerPoint, kemudian kita beralih memberikan apa video tutorial. Sebagai contoh ini kita buka Microsoft Excel. Nanti teman-teman juga bisa memberikan apa video tutorial selain Excel ya. Ini hanya sampel saja. Ya, mudah-mudahan video ini akan memberikan tambahan ilmu untuk Anda semua, guys. Yang suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan informasi yang tentunya sangat menarik dan mengedukasi bagi kita semua. Kalau sudah rekam layar selesai ya, nanti cukup di apa di drag aja ke atas ya, maka akan tampil nanti. Nah, ini muncul, kita stop atau dengan cara diklik tombol Windows Shift huruf Q itu untuk stop, maka screen layar akan selesai berhenti. Nah, ini bisa kita putar. Saya percepat ya. Oke, terima kasih.
Saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa.